pada-pada yang mulia ini sama-sama kita boleh mudah-mudah tentang sejarah Hispania yang mana saya beli tentang Khulafaur Rasyidin yang mana akhirnya dengan sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mana dia seorang yang mana orang panggil kata banyak sekali pendapat dia nya muwafiq lil Quran al-Karim. Nah, yang mana sama dengan muwafaqah dengan Quran ataupun dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah Umar bin Khattab dan masalah khilafah dia saat ini ya. Kalau nak kira tentang hak keadaan semasa, orang panggil kata dalam usaha nak hapuskan sejarah dia dan nak hapuskan sejarah Umar, dengan sebab Umar ni adalah seorang yang telah memajukan sistem Islam dan sistem Islam. Jadi sekarang lalu itu banyak ke kalau mengaji dalam negara Arab saat itu, maka jadi rendahkan darjat khulafat, terutamanya dalam masalah politik. Mereka besar hanya dalam masalah ibadat, masalah ibadat. Tapi masalah politik sangat-sangat mereka tidak ambil peduli. Di atas dasar Umar Ibn Khattab lah orang pengasah, pengasah bukan pengasah asas undang-undang dah, asas undang-undang sania Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar bin Khattab ni sebagai orang yang meletakkan undang-undang kawanin, undang-undang yang tertulis dan undang-undang yang mana dia ambil istifadah daripada undang-undang lain lagi. Maka sekarang lawan itu ulama, terutamanya saya nak masuk dalam tak ada semasa ulama, jadi apabila mereka kecek tentang hal undang-undang Islam ataupun masalah jihad fil Islam, dalam Islam saat ini mereka jauhkan orang panggil atau sejarah-sejarah sahabat supaya nak melalaikan ummah daripada gapo lawai kerja. Sekali lagi teruk mahir lagu ni, sekali lagi jadi hok dok jadi timurnya ataupun dok jadi tersebarnya ialah sejarah Uthman. Sebab apa sejarah Uthman? Kerana sejarah Uthman ialah masa fitnah. Dari masa fitnah saat ini nya didapati di masa fitnah saat ini nya sahabat saat ini nya tidak kata apa tentang kepada Uthman bin Affan. Tentang Uthman bin Affan kira kata salah silap. Uthman bin Affan saat ini tak ada siapa kritik dan tak ada siapa nasihat Uthman. Maka di sini mereka dah sebar masalah tu lah dalam dakwah dasar ta'ah walil amri. Dari sekali lalu itu mereka dah main lagu ni lah supaya nak jauhkan ar-ra'yu pendapat teh umum daripada berpanggil kita memasukkan kalimah jihad ke dalam dakwah hidup. Sekali lalu ni sebab itulah masalah dah berlaku sekali lalu ni di antara ulama sultan dengan ulama gapo ni huriyah bebas ni ialah masalah ambil sejarah kau jadi lalu jadi jauh sekali mereka tak sifat apa nak dengan sejarah. Sebab tu saya duk pikang tengok dan duk mutabaah tengok dalam hal masalah perselisihan ulama dalam masalah ni gini. Bapak kata bukan sama dadak lah. Besar sekali. Sampai ke masalah peristiwa yang berlaku di Gazah segala ni dia. Di itibar kata peristiwa orang panggil kata latimah, tidak ada harga di sisi Islam. Kita tak kena ambil peduli sikit apa. Jadi benda yang berlaku tu kita tahu dah hati tu dah. Kita dah dengar dah tu dah. Tak banyak kata benda yang berlaku. Apa ke apa ni Ismail Haniyah mati di Iran. Lepas tu Yahya Sinwar mati di Gaza. Semua tu itu sebagai bangkai bagi mereka. Tidak ada kimah, tidak ada harga.
data dasar ke apa? Data dasar perhubung ni mereka ni dengan Syiah saja. Ya, hubungan dengan Syiah saja. Ada. Makna kata ahli Gaza mati, tidak ada hadgar bagi mereka, walaisa syahidan. Tak boleh nak sebut kata syahid. Tak boleh nak sebut kata syahid. Ada. Jadi di sini lah orang panggil kata jadi satu buku besar di kalangan ummah. Di kalangan ummah di hari ini ya. Sehingga di kalangan pun ahli pemberita, baca berita sendiri pun nak kecek, nak sebut kali pun syahid tu kuasa takut. Ya, kita tengok TV-TV, kalau TV Saudi maka siap. TV Saudi, TV Amerika, TV pun Al-Arabiyah, NBC, Arab, lepas Saudi Arabia, semua tu saat ni dia membawa kepada apa? Kepada mereka tu tayar akhbar, berita di atas kalimah kata apa? Batil. Terbunuh. Tidak, tak boleh nak buh kata syahid ke apa dah. Nah, tu. Jadi sini ni dah, mari dia ulama lah pula. Kalau kita pandang arah, kita tengok dia sedih. Kita rasa gedeh hati. Terutamanya nak tengok kalimah berat-berat kalau dia kata tu deh. Nak ayat kata kita tak sengka kata perkara ni nak berlaku dekat di kalangan ulama nak kata siapa ke mati sepengah ni. Tu orang dia kata dengan lafaz hadis Nabi mustarahum minhu. Orang boleh berehat dengan sebab dia mati dia saat ni. Jadi nak ayat kata lagi tak ada harga sikit. Nak ayat tu berat. Siapa salah tu? Jadi apabila berlaku benda lagu tu saat ni ni. Jadi orang pendengar kita ni lah. Orang pendengar saat ni nak ih hok mano ni. Pasti kita hok kita pun dengar apa sosial masa tai nak kecek. Kalau kita tuduh yang berat-berat saat ni ya. Di atas dasar taat kepada waliul amri saat ni ya. Mereka tu jom ikut nak kata lagu mano. Jadi kalau kita mutabaah dalam internet dalam kampung ni ada orang yang erat dalam masalah ni dengan mengembalikan sejarah sejarah Nabi, sejarah masa Uthman, sejarah masa Abu Umar, sejarah masa Ali, sejarah Muawiyah, sejarah apa ini benar berlaku saat ni tu didapati fitnah ni adalah orang panggil kata fitnah sia-sia politik. Ibn Abbas dan kata Ibn Abbas tak bisa lagi Muawiyah. Kau dia nak tak Yazid dia terjadi khalifah dan ganti sebagai pengganti. Ibn Abbas tak ada kata apa kepada Muawiyah. Kenapa dia tak kata? Jadi ulama yang bagi rak masalah ni, dia kata hak ni masalahnya kerana Muawiyah daripada kibarus sahabat, daripada pembesar sahabat, lahu ra'yu wa ijtihad. Bagi dia tu pendapat dan ijtihad. Mana kata orang lain nak lawan ijtihad dia tu nak ijtihad lain pula. Mari Ali ijtihad kepada dia. Mana kata dua ijtihad. Dua ijtihad. Mana kata dia tu peringkat ahli ijtihad. Jadi Ibn Abbas dia kata jin ijtihad siasi tidak bersangkut paut dengan agama. Begitu kata dengan hukum ibadat. Ya hukum ibadat yang menyalahi. Jadi hukum ijtihad di sini ya, saya kata ijtihad politik saat ini mereka tu adalah ahli dia. Ahli dia dalam masalah ijtihad ni. Pada hari kita tengok. Sebab apa Zubair bin Awam Baweh? Kalau nak kata Zubair bin Awam Muawiyah tu kata tu, Zubair Khawari. Kalau nak kata Zubair bin Awam tu Khawari. Patut kalau Zubair bin Awam Khawari kalau dah apa ni nak tuduh orang hari ni berlaku sepuangan tu mana kata khawarij, maka Zubair tu khawarij berapa orang? Bukan Zubair seorang Hussein bin Ali bin Abi Talib dia tu berlawan dengan Muawiyah dengan Yazid khawarij juga kalau nak kira hukum. Sebab tu dah ulama di masa tu dia tak kata pun kerana masalah ijtihad sia-sia sama ahli ijtihad. Siti Aisyah berpura dengan Ali. Siapa sahabat mana nak hilang dia? Kerana orang ni pekat mustahil, orang ni pekat mustahil. Sama-sama tinggi istihak dia. Kena kata apa? Kau masuk Uthman, dia kena kepung. Orang tu pakat mari, so dua, tiga pakat mari duk kata, mari duk nak minta, pati wak. Uthman bin Affan, dia tu khalifah Rashidin. Abdul Al-Mahdiin dah pula.
Atau sahabat mana lagi kata dia kerana dia pekat mustawa yang mana tidak siapa boleh nak tegur dia. Bagaimana Uthman bin Affan? Ada. Sebab itulah ahli sejarah yang letak kata mereka ni orang panggil kata ahli sejarah, apa ni ahli mustahid. Mereka ni orang mustahid. Patu mereka tidak bawa perkara sakninya menyalahi dengan hukum syarak. Dengan hukum syarak sakninya. Ada. Ijtihad mereka sakninya itu. Sebab tu berlaku sampai sekarang tu sakninya. Ada. Mari di sebab itulah mari di ulama hari ni ya pergi kata tengok. Ada siapa kata? Daripada kibar sahabat. Tapi pun kita tengok masuk apa ni hak ulama tegah-tegah, hak tegah dan ada masalah agama. Dan masalah syarak. Marwan bin Abdul Malik jadi baca khutbah raya belum pada semaya. Dia baca khutbah raya belum pada semaya. Satu Abu Hurairah bangun pak. Dia kata siapa ada musuh baca dia ni? Kata kepada presiden, kepada khalifah, ini hukum syar'i. Ini bukan politik dah hari ni. Ada bilangan selalu dah di sini. Tahu benda tu berlaku ni. Ada banyaklah peristiwa-peristiwa yang berlaku dengan sahabat hak lari, sahabat hak lari khalifah dengan cara yang zahir dan apa ni lawan depan. Ada. Jadi masalah yang apa ni dah berlaku sekali ni ya. Ya Syekh Muhammad Hasan Wild Al-Dadu Al-Dadu saat ni tu ya tafsir ayat wa qadayna ila bani Israel fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain. Tak syukur dengan ahli tafsir. Jadi yang kita tafsir ke mana? Siapa kau YouTube dia ada yang kat tutup apa ni putus ni blok. Jadi yang kita tafsir sesuai dengan benar berlaku. Sekarang ni dengan pendek setengah jam jadi dia adalah ahli tafsir orang itu tafsir sepengah dia tu. Dia ambil juga ahli tafsir yang sah lah orang-orang dulu. Jadi yang kita pergi kata apa? Jadi saya dah tafsir dulu mengikut tafsir Ibn Kathir ataupun tafsir agama Al-Alusi ke An-Nasafi ke saya baca lagu tu kan. Maka yang mari tafsir dia kata tak tafsir hak ni ada satu tafsir lain daripada hak ni. Ada. Jadi yang kita tafsir lagu mana wa qadaina ila bani Israel fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Wa bani Israel dak fasad dan dunia dua kali. Ya akan hancur. Ada. Masa Abu Khanas dulu so ya hancur. Lepas tu, lepas pada tu dia masuk apa ni? Apa ni? Bani Israel tu hancur masa tu lagi. Tapi no ayat tu maratain sini ni, apa ni? Dua kali sini ni. Ialah pertama kalinya Bani Israel tu hancur bila? Kau Umar bin Khattab buka Baitul Maqdis. Lepas tu kali yang dua dia kata ni. Kali yang dua dia kata ni kalau dah kita benar ke umat Islam benar di atas orang Yahudi ke, kali ni ialah kali yang kedua. Jadi ayat ni yang kita tafsir lagu mana? Dia kata wala ta'lunna 'uluwan kabira. Nah dia kata orang Islam lah yang naik tinggi, yang naik kaya, yang naik martabat tinggi dia, siapa ada pengikut dan ada rakyat ramah. Tapi tidak pandai ke apa. Jadi dia kata sesuai dengan hadis Nabi kata hum kasir usra walakinakum antum kasir walakinakum usra unka usra isai banyak tapi mung seperti ngapo eh laut Nabi kata dia kata ayat ni ni supada aksara nasira ni ayat Yahudi tak biasa kata dia ada pengikut ramah tak ada orang Yahudi ramah tak dunia dia kata tak ada ni Hasan Muhammad Hasan Wal Abdalu dia kata orang Yahudi tak biasa ada ramah tak dunia. Orang Islam yang orang matah dunianya. Patutnya kena dengan hati Nabi. Kena dengan hati Nabi kata antum kasirun walakin aku musa engkau musa isai. Banyak Nabi buat seperti buah laut. Dengan orang Yahudi itu sikit hak ni. Jadi mereka akan selai masuk walakin terkulun dan masjidah. Kuat dia akan masuk masjid saat itu. Orang panggil kata masuk tu lagu mana? Masuk pertama masuk kali
kali ini. Nah, aduh. Kemudian orang panggil kata